Hidup di planet Mars seperti dalam film fiksi dapat segera terwujud. Sebab pendiri dan CEO Tesla Elon Musk memperkirakan perusahaan kedirgantaraannya SpaceX bisa mendaratkan seseorang di Mars dalam waktu maksimal 10 tahun mendatang. Musk telah menyatakan niatnya untuk mengirim manusia ke Mars di masa lalu. Dia juga merinci visinya untuk menciptakan kota mandiri. SpaceX berhasil mengirim 4 warga sipil keluar angkasa pada September 2021 lalu. Pengusaha miliarder itu memperkirakan roket Starship SpaceX akan dapat menempatkan manusia di planet merah dalam waktu maksimal 10 tahun. Musk menguraikan visinya untuk kehidupan di Mars dalam sebuah wawancara dengan Ars Technica tahun lalu. Ini mencakup koloni mandiri yang dilengkapi dengan pertanian hidroponik bertenaga surya di bawah tanah atau di lingkungan tertutup untuk menanam makanan. Orang terkaya di dunia dilaporkan memberitahu Fragment bahwa SpaceX telah menguji prototipe roket Starship. Tetapi perusahaan tersebut masih berusaha menyempurnakan desain roket dan mengurangi harga yang diproyeksi untuk perjalanan ke Mars. SpaceX sebelumnya memang membuat sejarah saat meluncurkan misi pertama keluar angkasa dengan kru sipil September 2021 lalu.